Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Cek di sini di channel Mang Kaning. Kali ini Mang Cek bukan sedang di Bendungan Jati Gede ataupun di tempat pernikahan dan lain sebagainya ya, sobat ya. Ini sedang berada di persawahan ya. Mau menyiram sawah yang sudah telaan mempergunakan mesin dan airnya disedot dari situ ya, sobat ya. Ini ada Lewi di sini, alhamdulillah ada Lewi. Mudah-mudahan bisa mengairi satu atau dua kotak ya. Kotakan. Mudah-mudahan. Ini pakai selang. Gunakan selang berwarna biru apa hijau itu. Nah, ini dampak kemarau yang panjang ini mengakibatkan banyak yang gagal panen. Ini telaknya juga tuh sudah gede sekali ini. Jeruk. Tuh. Terlihat ya, sobat. Mengulur selang ke sawah. Ini tidak ditanami padi ini. Karena kan airnya sulit sekali di sini. Nah, inilah kira-kira berapa ratus meter ya ke sana ya. 400 meter adalah pakai selang. Inilah sawah yang akan kita airi menggunakan mesin pompa air dan airnya disedot dari lewi ya. Ini padinya sudah mulai iya. Ini yang sebagian mah pada gagal. Alhamdulillah ini semoga bisa sampai panennya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini sawahnya di sawah Cisinuk. Ya, habis disemprot tadi. Diairi ini memakai jalur itu selang. Alhamdulillah segar-segar. Yuh, angin sepoi-sepoi. Nah, disitulah sobat saung. Tempat kami berteduh, tempat kami nyuhan, tempat ngopi, tempat balak kecerakan, makan, ngobrol-ngobrol, adu bako di sana. Tuh, ini adalah gunung. Serab. Hmm.
suara manuk licit ding manuk naon. Ada tahu nggak ya, ada yang tahu nggak ya sahabat? Hai, panas ini, si Abah lagi habis nyemprot ini. Segar-segar ya. Kita minum dulu. Artinya saya mau ngopi nih. Kayaknya. Pakai cere. Oh, cere ajaib ya. Wih. Ini mah bisa langsung ditagogin ke itu, ke hau. Caranya ini hau aja. Nanti ah, bentar lagi tagoginnya segera. Inilah suasana di persawahan yang mengering akibat kemarau yang panjang yang sebelah sana keringan, dan ini alhamdulillah bisa ditanami padi, semoga mendapatkan hasil yang maksimal, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sobat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Hatur nuhun.